Assalamualaikum dan salam hormat. Terus bersama saya Amirah Syahsyah dalam 15 Minit MMTV edisi 13 September 2024. Kita terus ke berita utama. Hasil saringan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM akhirnya berjaya mengesan 13 kanak-kanak yang menghuni rumah amal di bawah GISP Holdings Sdn Bhd GISP dipercayai mangsa diliwat. Daripada jumlah itu, sebanyak 4 kanak-kanak dikesan menjadi mangsa liwat melalui hasil siasatan fasa pertama yang dilakukan PDRM sejak tahun 2011. 9 penghuni lagi dikenal pasti ketika saringan dilakukan PDRM dan operasi fasa kedua bermula 11 September yang lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin berkata, kesemua kanak-kanak itu membabitkan penghuni rumah amal di Selangor dan Negeri Sembilan. Ujarnya, rentetan itu sebanyak 4 lelaki telah ditahan di Pos Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017, manakala seorang lagi lelaki di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan, manakala seorang wanita pula di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sementara itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Mama Asri Zainal Abidin menjelaskan isu melibatkan GISB sudah dibentangkan kepada pelbagai pihak termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta pihak penguasa sebelum ini, namun masih tiada lagi tindakan yang diambil. Jelasnya, isu GISB sudah mula dibangkitkan apabila terdapat pihak yang membuat kajian kes ini bertemu dengan pihak bertanggungjawab, tetapi tidak ada satu pun tindakan yang dilakukan. Beliau yang dikenali sebagai Dr. Mazam menyedahkan dirinya telah menghantar surat kepada pemimpin di GISB untuk mengadakan satu pertemuan. Kemarin, media melaporkan seramai 402 kanak-kanak dan remaja berusia setahun hingga 17 tahun diselamatkan disyaki menjadi mangsa eksploitasi di 20 buah rumah amal di Selangor dan Negeri Sembilan menerusi gerakan OP Global. Pengasuh Mama Al-Fatih Amri, Muhammad Fikri Amri, didakwa di Mahkamah Majistri Alu Gajah hari ini atas pertuduhan membunuh bayi berusia 8 bulan itu di sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska Jumaat lalu. Tertuduh Nur Afifah Abdullah Suhaimi, 34 tahun, bagaimanapun hanya mengangguk faham dan mengesat air matanya, sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Majistri Dr. Tioh Shui. Bagi pertuduhan itu, tiada pengakuan direkodkan. Susulan kes bunuh adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, suspek yang juga ibu tiga anak itu didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Mama Al-Fatih di sebuah taska di Taman Kelemak Utama antara pukul 7.30 hingga 8.30 pagi, 6 September lalu. Bagi perbuatan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dengan tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Terdahulu, pendakwaan dikendalikan Pengarah Pendakwaan Raya Negeri Ahmad Sazali Umar, manakala tertuduh diwakili Peguam Hermes Media Putra Ibrahim. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh 13 November depan bagi sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat dan laporan kimia. Pada 7 September lalu, Nur Afifah ditahan dan direman selama 7 hari selepas disyaki menyebabkan kematian Mama Al-Fatih di sebuah taska di Taman Kelemak Utama pada 6 September lalu. Suspek dipercayai telah membedung, menyumbat botol susu dan menekuk mangsa menggunakan bantal sehingga menyebabkan Mama Al-Fatih meninggal dunia akibat lemas. Kutipan dana untuk membantu Abang Bas ditutup. Terima kasih netizen satu Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia dan Myanmar yang sudi menyumbang dan membantu Abang Bas. Itu perkongsian terkini yang dimuat naik oleh kakak pemandu bas yang dikenali sebagai Abang Bas, Zarinah Sari, di laman Facebook sebentar tadi. Rabu lalu, Zarinah melancarkan kutipan derma bagi mengumpul dana untuk membayar wang jaminan adiknya sebanyak RM30,000 seperti yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Dalam pada itu, Zarinah turut meminta maaf selain meminta orang ramai terus berdoa supaya Abang Bas dibebaskan pertuduhan dan hidup seperti biasa. Terdahulu, Mahkamah Seksyen MUA membenarkan Abang Bas yang didakwa di atas dua pertuduhan amang seksual terhadap kanak-kanak perempuan diikat jamin sebanyak RM30,000. Tertuduh yang berusia 24 tahun itu mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan itu dan hakim menetapkan 10 Oktober ini untuk sebutan semula kes.
bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mashita Ibrahim memfailkan saman fitnah terhadap Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO berhubung kenyataan berbau fitnah mengenai penglibatannya dalam jenayah perdagangan manusia. Mashita, 60 tahun, memfailkan saman itu atas kapasiti peribadi menerusi Tetuan Akbardin & Co pada 9 September lalu dengan menamakan Setiausaha Agung MHO Datuk Ishamuddin Hashim, 45 tahun, Ahli Jawatan Kuasa MHO Azirul Syafiq Sazali, 29 tahun dan pertubuhan itu masing-masing sebagai defendant pertama hingga ketiga. Berdasarkan pernyataan dituntutan, pengerusi eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia itu mendakwa Ishamuddin telah memuat naik, menyiarkan, menerbitkan atau menyebarkan satu video kenyataan media yang dibuat ketiga-tiga defendant pada 28 Ogos lalu di akaun Facebook Ishamuddin Hashim. Plaintif mendakwa klip kenyataan media itu berserta dengan caption sidang media berkaitan aduan penglibatan ahli politik Malaysia di dalam sindiket pemerdagangan manusia berpusat di Myanmar melalui satu posting Facebook milik MHO di bawah akaun yang dikenali sebagai Ishamuddin Hashim. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman webshop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka deutusan.com.my. Kita kembali lagi. Kadar tempahan bilik penginapan di 37 hotel yang bernaung di bawah Persatuan Hotel Malaysia MAH Cawangan Terengganu hampir penuh berikutan penganjuran program himpunan RAZ Members 6.0 yang bermula hari ini. Bercakap kepada Utusan Malaysia, pengerusinya Suaibah Harun berkata, kesemua bilik hotel yang terletak di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu telah ditempah lebih 95% sejak sebulan lalu oleh pelancong dari dalam dan luar negara. Menurutnya, faktor cuti persekolahan yang bermula semalam juga menyebabkan semua bilik penginapan pelbagai kategori hotel mendapat sambutan luar jangkaan. Himpunan RAZ Members 6.0 yang mengumpulkan peminat motosikal Yamaha RAZ dari seluruh negara akan berlangsung di Litar Permotoran Terengganu, Kuala Nerus selama 2 hari bermula hari ini dan berakhir esok. Ia adalah antara acara tahunan yang sentiasa dinantikan penggiat industri pelancongan termasuk operator hotel dan resort di Terengganu khususnya di Kuala Terengganu kerana kira-kira 100,000 pelancong dijangka hadir ke program tersebut. Mengulas lanjut, Suaibah berkata ketika ini terdapat hampir 3,739 bilik penginapan di 37 hotel MH Terengganu termasuk di pulau-pulau peranginan. Persoalan yang telah lama bermain di minda peminat akhirnya terjawab selepas pelakon terkenal Nur Fazura, 40 tahun, memfailkan penceraian terhadap suaminya, Fatah Amin, 34 tahun pagi tadi di Mahkamah Syariah Petaling. Perkara itu telah disahkan sendiri oleh pengurus Fazura iaitu Iman Tang sewaktu dihubungi Cosmo Online. Sebelum ini timbul spekulasi bahawa rumah tangga pasangan yang mendapat julukan Fazura itu sedang dilanda badai selepas mereka dilihat tidak lagi bersama di kebanyakan majlis dan tidak memuat naik gambar bersama dalam media sosial masing-masing. Namun pada Julai lalu, Fazura menafikan spekulasi itu dan menegaskan bahawa hubungannya dengan Fatah berada dalam keadaan yang baik. Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sharifuddin dan Abdul Fatah Muhammad Amin mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Kita terus ke berita dunia. Satu rakaman video menunjukkan seorang lelaki meraikan hari lahir motosikalnya dengan memotong kek menggunakan sebilah pisau yang dilekatkan pada tayar kenderaan tersebut.
Video yang tular di media sosial itu dikongsi oleh pengguna di platform X yang memaparkan lelaki itu sedang memegang motosikalnya sambil menggerakkannya ke hadapan dan ke belakang. Melalui perbuatannya, tayar hadapan yang dilekatkan pisau pemotong kek tersebut, lagu Selamat Hari Jadi pula menjadi latar belakang klip video itu. Sejumlah orang lain berada di sekeliling motosikal tersebut hanya mampu tersenyum apabila melihat kejadian yang aneh itu. Menerusi ruangan komen, ramai netizen menjelaskan video itu bukan sahaja menghiburkan tapi juga mencetuskan perbualan tentang bagaimana objek boleh menjadi simbol istimewa dalam sesebuah kehidupan. Sebuah syarikat di China akan menghadiahkan setiap pekerjanya sebuah telefon bimbit iPhone 16 Pro bersama jam tangan Apple Watch Series 10. Kakitangan MediaStorm iaitu sebuah syarikat media berpengkalan di China bakal menerima hadiah istimewa itu. Pengasas MediaStorm dikenali sebagai Tim mengumumkan bahawa setiap pekerja akan menerima iPhone 16 Pro termasuk pelatih selagi mereka berada di pejabat pada masa pengumuman. Menariknya, ini bukan kali pertama pekerja syarikat itu menerima model iPhone terbaru daripada bos mereka. Malah pada 2022 dan 2023, Tim juga memberikan iPhone 14 Pro dan iPhone 15 Pro masing-masing kepada pekerja syarikat mereka. Perkara itu mendapat perhatian netizen yang mengatakan bahawa pekerja di MediaStorm bertuah mendapat habuan tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi terus ke berita ekonomi. Malaysia secara rasminya menyertai pengkalan data WIPO Alert Data Sharing, platform yang dikendalikan oleh Pertubuhan Harta Intelek Dunia, WIPO WIPO, iaitu sebuah agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penyertaan Malaysia itu menandakan satu langkah penting ke arah memperkasakan penguatkuasaan harta intelek negara dalam era digital. Tambahnya, Malaysia kini berada di barisan hadapan bersama 14 negara lain yang telah menyertai platform ini, dan WIPO Alert merupakan satu platform dalam talian dibangunkan oleh WIPO untuk membantu agensi penguatkuasaan memuat naik dan mengakses senarai laman sesawang yang dikenal pasti melanggar hak cipta. Beliau berkata demikian semasa hadir ke majlis menandatangani surat persefahaman LOU di antara Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO dan WIPO bertempat di Ibu Pejabat WIPO di Geneva, Switzerland. Penggunaan teknologi drone kargo dalam bidang pertanian amat diperlukan bagi memudahkan menghantar barang-barang yang berat. Ketua Pegawai Pemasaran Produk Kumpulan Aerodyne, Razuan Zakaria berkata, drone kargo ini mampu membawa bebanan seberat 20 kg. Namun, Aerodyne berkata kini giat membangunkan satu drone sistem yang berupaya membawa barangan melebihi 250 kg bagi kegunaan sektor pertanian. Ujarnya lagi, drone ini bukan hanya untuk bidang pertanian, namun ia boleh digunakan dalam pelbagai bidang dengan harga bagi sebuah drone mampu mencecah RM300,000. Mahad 2024 bertemakan Menuai Harapan Membina Masa Hadapan merupakan pameran pertanian utama dan terbesar di Asia Tenggara yang menyediakan lebih 2,000 ruang jualan dibuka mulai 10 pagi hingga 10 malam sepanjang 12 hari berlangsung sehingga 22 September depan. Kita ke berita sukan. Bergu wanita nombor satu negara, Pilitan Emtinah membuktikan mereka berada dalam kelas tersendiri apabila berjaya mara ke separuh akhir Terbuka Hong Kong 2024 hari ini. Pilitan Emtinah tidak berdepan masalah untuk mengatasi gandingan dari Indonesia, Fabiana Dwi Puji Kusuma, Amalia Chaya Pratiwi, menerusi kemenangan straight set 21-14, 21-13 dalam tempoh 31 minit. Naib juara terbuka Korea Selatan 2024 itu seterusnya akan membuat perhitungan pemain pilihan pertama kejohanan, Baek Hana Lee Soo-hee, pada aksi penentuan esok untuk mara ke final.
Sementara itu, dalam perlawanan berasingan beregu lelaki negara, Man Wei Chong Tan Ti Kai Wun terpaksa akur pada saingan di suku akhir apabila tewas kepada beregu Indonesia, Sabah Regu Utama Moh Reza Isfahani menerusi kekalahan straight set 21-18, 21-15 dalam masa 34 minit. Jaguh Muay Thai berusia 19 tahun dari England, Freddie Haggerty bersedia untuk berdepan petinju negara Johan Ghazali Zulfikar atau Jojo untuk menuntut satu perlawanan diatur menjelang pertarungan seterusnya di pentas One Championship. Menurut Haggerty, dia tidak mempunyai masalah selain bersedia untuk berdepan jago berusia 17 tahun dari Malaysia tersebut pada bila-bila masa saja. Dalam pada itu, Johan yang menumbangkan Josue Cruz menerusi keputusan knockout KO di Amerika Syarikat baru-baru ini menyambut tawaran tersebut dengan tangan terbuka untuk berdepan Haggerty. Peminat tempatan dan antarabangsa kini menanti pengumuman rasmi daripada pihak One Championship sambil mengharapkan pertarungan epik yang dinanti-nantikan itu menjadi kenyataan dalam masa yang terdekat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 14 September 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.